Oke, semua baik lagi dengan saya AR Gaming. Di sini kita akan main lagi game MotoGP 2022. Di sini kita tidak akan melanjutkan karir dulu, tidak akan memain World Cup juga karena tidak ada yang nawari, dan juga tidak bermain historical. Jadi kita akan memainkan mode cepat atau mode biasa saja karena memang kita lagi bosen nih. Jadi kita putuskan untuk bermain mode biasa saja. BTW saya menggunakan rider yaitu Remy Gardner dan balapan di sirkuit Buriram Thailand Grand Prix. Langsung kita lihat suhu triknya pada kali ini. Suhu triknya 44 derajat dan sudah ada 30 derajat. Saya akan menggunakan soft medium saja yang direkomendasikan oleh pihak penyelenggara. Untuk cakar remnya kita menggunakan 355 yang sangat keras. Apa ini? Kita menggunakan cakar rem belakang juga yang sangat keras yaitu 220. Oke, langsung kita mulai sesi warm up lap sirkuit Buriram Thailand Grand Prix pada kain. Fabio Quartararo, Daniel Ricciardo, Francis Gobanera, John Zarco, Miguel Oliveira berada di front row. John Mir, Maverick Vinales, Alex Rins, Remy Gardner, Enya Bastianini, dan Marc Marquez berada di round kedua. Oh my god, sayang sekali kita justru malah ditabrak oleh pembalap lain, cuy. Waduh, kasar sekali loh, dan waduh. Oh, sepertinya ngebug lagi, guys. Kenapa ini kita ditabrak oleh pembalap lain dan justru balap pembalap lain malah nyungsep banyak sekali. Oke, langsung kita mulai saja ya balapannya agar bisa balapan di sini. Aduh, gak jelas nih. Fabio Quartararo is the big favorite. Started from top spots on the grid. Oke semua, langsung kita mulai balapannya MotoGP Thailand Grand Prix. And here we go, Maverick Vinales sedikit wheelie di posisi ke-8. Akhirnya kita berhasil overtake Maverick Vinales kali ini. Berhasil overtake Maverick Vinales, kita sedikit melebar, tapi kita berhasil merangsek ke posisi ke-8. Oke, kali ini kita berada di samping John Mir. Kita berhasil overtake John Mir. Lap breaking kembali kali ini untuk mengovertake John Mir. Namun sayangnya kita sedikit mengalami kontak dengan Jack Miller. Oke, kalau manja kali ini sedikit mengalami kontak dengan Jack Miller. Tidak berarti Jack Miller marah, karena ini cuma game, tidak seperti dunia nyata. Karena dunia nyata sih Jack Miller orangnya pemarah ya. Saya pikir sih tidak terlalu pemarah sih, tapi saya pernah lihat Jack Miller marah. Itu sangat sangat ngeri. Aduh, Jack Miller kali ini berada di posisi ketiga dan juga Francisco Bagnaia berada di posisi kedua. Jadi kita berada di posisi keempat di belakang rekan satu tim kita yaitu Brad Binder. Karena memang Brad Binder kan juga KTM, namun sayang dia factory kita Tech 3 itu. Jadi cukup ya, masih dibilang tim meskipun tidak manis, tidak ini cuma satu pabrikan saja. Oke, kali ini Brad Binder berada di posisi ketiga dan juga Francesco Bagnaia berada di posisi kedua, dan Fabio Quartararo mengejutkan sekali bisa memimpin karena memang Fabio Quartararo sedikit melebar dan kita juga cukup melebar untuk overtake. Remy Gardner berhasil kembali overtake kita di top spin cornering menuju lap kedua. Kena breaking kembali kali ini untuk mendekatkan kembali gap dari Brad Binder dan juga Francesco Bagnaia. Namun sayangnya kita cukup tertinggal kembali oleh mereka berdua. Kita nak berhenti kembali ke ini untuk mengovertake Brad Binder ataupun Francesco Bagnaia. Berhasil kita overtake Brad Binder meskipun cukup kasar. Berhasil juga mengovertake Francesco Bagnaia di pengereman tikungan ketiga mengejar Fabio Quartararo pada kali ini. Dia akan kita berhasil overtake Quartararo. Kali maja lap breaking kembali ke ini untuk mengovertake Fabio Quartararo. Oke, kali maja kami Fabio Quartararo berada di posisi pertama, sedangkan kita berada di posisi kedua. Oke, semakin dekat saja, tapi gapnya dengan Quartararo meskipun kita sedikit melakukan kesalahan kecil, tapi memang cukup berakibat fatal. Oke, kali ini Quartararo sudah 0,4 detik saja kita tertinggal dari Fabio Quartararo. Siapa sih sebutan Quartararo itu? El Diablo. Oh iya, El Diablo. Quartararo atau El Diablo makin menjauh saja dari kejaran Remy Gardner, pembalap yang menjadi juara dunia
kelas Moto2 pada tahun 2021 kita sedikit melebar kali ini. Di tikungan terakhir menuju lap 3 kita sedikit melebar akan P dan juga Quartararo juga melebar karena memang kita mengikuti racing line Quartararo. Kali ini kita berada di overtake kembali oleh Francesco Bagnaia karena memang kita sedikit kalah di pengereman oleh Pecco Bagnaia. Oke, Pecco kali ini berhasil mempertahankan kita. Akankah kali ini kita mempertahankan kembali Pecco di tikungan ketiga sirkuit Buriram China. Berhasil kita mempertahankan kembali Pecco. Namun sayang sekali kita mempertahankan kembali oleh Pecco Bagnaia. Perduaan antara KTM Techery dan juga Lenovo Ducati Lenovo Team pada kali ini. Everything kembali kali ini akan kita berhasil mengovertake Fabio Quartararo. Kita dalam aja kali ini Fabio Quartararo berada di posisi pertama meskipun kita sedikit melakukan kesalahan. Dia juga makin menjauh saja, makin ngacir dari kita. Lead backing kembali kali ini. Akankah kita berhasil mengovertake Fabio Quartararo? Terus tinggal 4 lap lagi, sepertinya masih bisa. Namun sayangnya kita sedikit melakukan kesalahan. Oke, tidak apa-apa dan berhasil kembali di overtake oleh Francesco Bagnaia. Oke, berhasil kita overtake. Oh my god, kita malah menabrak Pecco Bagnaia hingga membuatkan Pecco Bagnaia mental. Aduh, sorry Pecco Bagnaia, tidak sengaja loh. Pecco Bagnaia harus mental dari kita dan dia harus tidak bisa melanjutkan balapan lagi atau juga sedikit melebar dan di posisi ketiga dimiliki oleh Brandon. Oke. Sorry untuk Francesco Bagnaia karena memang kita terlalu kasar untuk mengovertake Pecco Bagnaia. Sorry Pecco, saya tidak sengaja Pecco, maafkan saya. Oke, kali ini karena saya jadi Pecco juga saya akan protes karena saya tidak memang tidak sengaja loh untuk menabrakkan motor saya dari dengan Pecco Bagnaia. Oke, kali ini Quartararo masih berada di posisi pertama, kita fokus dulu balapan untuk meminta maaf dengan Pecco. Oke, akan kita berhasil mempertik Fabio Quartararo. Masa sih kita sudah menjatuhkan Pecco tidak bisa merebut posisi pertama. Boleh kena amuk saja nih dengan VR akan VR posisi stick karena memang sudah posisi kedua, jatuhin VR posisi stick lagi yaitu Pecco Bagnaia yang jadi juara dunia MotoGP 2022 yang saat ini saya mainkan. Sedangkan Quartararo kan kemarin itu runner up MotoGP 2022 meskipun 2023 ini dia sangat terpuruk dengan menduduki posisi 10 besar kalau saya masih ingat ya. Dia hanya bisa finish di 10 besar, ya lumayan lah untuk Yamaha lagi yang lagi masih terpuruk. Tidak seperti Franco Morbidelli dan juga ya memang cuma dua ya sekarang Yamaha, tidak ada lagi tim saat pendidik. Kali ini Quartararo semakin menjauh saja dari kita, akan kita berhasil overtake Quartararo meskipun kita sedikit melebar. Oke, di tikungan terakhir kali ini ingin mengovertake Quartararo, Quartararo sedikit melebar. Kita berhasil overtake Quartararo di top speed corner in. Berhasil kita overtake Quartararo dan kita menjadi fast lap dengan 1 menit 32 detik. Oke, kali ini Quartararo berhasil kembali mengovertake kita. Akan kita berhasil kembali overtake Fabio Quartararo. Ini akan berdua dengan Fabio Quartararo yang kita cukup tertinggal dengan Yamaha. Tapi kita berhasil kembali mengejar Yamaha di tikungan kedua. Di tikungan kali tiga kali ini kita langsung saja late braking kembali untuk defend serangan dari Fabio Quartararo hampir menabrak kita ya. Dan berhasil kita defend kembali serangan dari Fabio Quartararo. Oke, Quartararo tertinggal 1 detik saja dari Remy Gardner yang berada di posisi pertama. Oke, kali ini kita berada di posisi pertama dengan hanya tertinggal dan Fabio Quartararo semakin garang saja ingin mengovertake kita. Oke, kalem aja, jangan sampai terjatuh Quartararo, jangan balaskan dendam Francesco Bagnaia tadi dengan kita. Saya memang tidak benar-benar tidak sengaja untuk melukai Francesco Bagnaia. Dan juga sepertinya Pecco lagi tidak bisa melanjutkan balapan lagi dan kita harus malah melebar kembali loh. Aduh, kebanyakan macet sih. Oke, kali ini Fabio Quartararo berada di posisi pertama. Dan kita berhasil mengejar Quartararo meskipun gapnya sudah sangat dekat kali ini. Oke, kita tidak boleh melebar kembali. Berhasil kita meskipun sedikit menginjak treble. Oke, kali ini tikungan terakhir atau tikungan 12 sirkuit Buriram Thailand akan kita berhasil overtake Fabio Quartararo di top speed cornering
Meskipun Tom Swift sepertinya kita akan menang dengan Yamaha, tapi di pengereman kita akan kalah lagi nih. Aduh, di akselerasi sangat jelek sekali. Oke, tidak apa-apa, kita justru malah harus menginjak Gretel kembali loh. Meskipun tidak ada pelanggaran penalti yang diberikan dengan kita dan juga track limit yang diberikan oleh kita. Lap breaking kembali ke ini untuk mengejar Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing Team. Oke, kalem aja untuk mengovertake Fabio Quartararo. Belum bisa kali mengovertake Fabio meskipun sangat dekat sekali. Gapnya dari Fabio Quartararo hanya 0.49 saja. Kita sedikit menabrak Fabio Quartararo dan berhasil kita overtake Fabio Quartararo di Tom Speed Corner. Oke, kita sedikit melakukan kesalahan sepertinya. Oke, kalem aja dan berhasil kembalikan di overtake oleh Fabio Quartararo karena memang saya mengakui saya melakukan sedikit kesalahan. Kita overtake kembali Fabio Quartararo dengan sangat-sangat mulus kali ini. Saya tidak mau seperti Francesco Bagnaia tadi yang saya memang benar-benar tidak sengaja loh. Untuk Peko, saya minta maaf. Oke, kali ini Remy Gardner berada di posisi pertama dengan meninggalkan 0.6 detik saja dari Fabio Quartararo. Tertinggal Quartararo berada di posisi kedua dengan cukup tertinggal yang main jauh dari kita kali ini. Namun sayangnya kita sedikit melakukan kesalahan di kontak dan namun sayangnya kita berhasil kembali mendipir serangan dari Fabio Quartararo. Lap breaking kembali kali ini untuk menjawabkan kembali gap dari Fabio Quartararo. Namun sayangnya kita sedikit melebar loh. Oke, kali ini Quartararo semestinya akan jauh dengan kita. Oke, hey, ngapain ini? Hampir kita terjatuh kembali kali ini. Sepertinya Bravinder juga sudah mulai berada di belakang kita. Oke, kalem aja dan namun saja kita di overtake kepada Fabio Quartararo dengan sangat kasar sekali. Tapi kita berhasil kembali mendefend serangan dari Fabio Quartararo. Oke, 0.11 detik saja, 1 detik saja tertinggalkan Fabio Quartararo. Sekarang sudah 0.8 loh, namun sayangnya kita sedikit harus melebar. Oke, tidak apa-apa karena memang sepertinya ban kita sudah mulai habis bagian depan. Oke, kalau manjakannya kita memilih bagian soft, harusnya saya medium-medium sih. Oke, tidak apa-apa, namun gitu kita berada di posisi pertama dengan meninggalkan Quartararo 0.8 detik. Oke, kan ini akan kita berhasil menjadi juara untuk Rally Thailand pada kali ini. Dan saya pikir sih Remy Gardner juga belum pernah juara kan saat dia mentas di kelas MotoGP dari 2022 sampai 2023 ini. Jadi kebetulan sekali kita bisa membuatkan Remy Gardner meraih podium. Kalau podium saya pikir sih dia belum pernah ya. Jadi ini adalah podium perdana untuk Remy Gardner dan juga kemenangan perdana untuk Remy Gardner. Namun sayang kita harus melawan Fabio Quartararo kali ini. Akhirnya kita berhasil men-feedback kembali Fabio Quartararo yang semakin dekat saja dari kita. Namun sayangnya kita harus sedikit melebar. Oke, kalem aja kali ini. Oh, kita harus menahan track limit dan try. Dan akhirnya Remy Gardner berhasil menjadi juara tuh. Berhasil menjadi juara Remy Gardner. Fabio Quartararo berhasil menjadi juara. Tipis banget loh. Saya pikir saya yang menjadi juara. Namun sayang kita disuruh malah di-overtake oleh Quartararo. Aduh Quartararo, ngapain lo? Aduh. Tipis banget loh. 0.34 detik saja kita tertinggal oleh Fabio Quartararo. Aduh. Kita belum bisa membuatkan Remy Gardner menjadi juara. Sorry untuk Remy Gardner dan juga KTM Touch 3. Dan juga sorry untuk Francesco Bagnaia yang kita jatuhkan tadi. Aduh. Kok bisa kalah ya sama Yamaha di top speed padahal tinggal sedikit lagi dan suruh kita malah meremehkan Fabio Quartararo loh. Oke, tidak apa-apa. Kita berada di posisi kedua semenjaknya kita berada di podium. Oke semuanya, itu saja videonya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye. Salam. Here we go. Sky may be a little disappointed not to have won, but it's a second place that will leave him feeling competitive going forward. Well, live from the circuit where the top three have just arrived on the podium for the ceremony,
call him Fabio, call him El Diablo, whatever. He always makes it look easy when he wins. What a crazy race from Quartararo.